3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke teman-teman, jadi ini support eksekutif ya, ini 21 ini di kursi Indo. Oke teman-teman, jadi ini JRG ya, JRG 5242. Wah, baru sampai ini. Nah, panoramik 2542 OC 500, ini dari Bandung mau ngarah ke Aceh teman-teman, jadi tronton ya. Ini sampai di loket perwakilan. Palembang. Jasa Rahayu Gampung. Jasa Rahayu Gampung. Ini akan istirahat, standby dulu ya di loket perwakilan Palembang. Jadi Pak Kumis memang perwakilannya, perwakilan dari JRG di Palembang. Jadi teman-teman, jadi ini bus baru, jadi sudah dipakaikan plat kuning ya, plat BR. Nah, ini langsung akan menuju ke Aceh. Om, lihat ke dalam ya, izin nih, lihat ke dalam. Kita lihat ke dalam dulu ya teman-teman, kita menunggu penumpangnya turun, kita lihat aksesoris dalamnya. Oke, inilah dashboardnya, tampak dari depannya. Misi Om. Oke. Ini berapa seat? 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, teman-teman. Jadi ini support eksekutif ya. Ini 21 ini. Di kursi 21 langsung ada legrest. Cukup lega ya. Di bus panjang ini hanya 20 berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 2 23 seat. Jadi tronton 2542 dari JRG ini hanya 23 seat ya, teman-teman. Cukup lega ini. Mantap-mantap, keren. Ini ada iPod-nya sudah ada di sini. Semua unit ada ya. Nah, yang di depan ini pakai tiang. Lihat ini kamar mandinya, kamar kecilnya.
toiletnya. Ini ada leprinya ya, pintu Aceh ya teman-teman. Pintu Aceh, rumah adat Aceh. Masih tetap ya, untuk leprinya sama dengan yang lama. Jadi ini nanti akan digunakan untuk Medan Banda Aceh ya teman-teman. Medan Banda Aceh dengan kursi atau seat 23 seat. Sangat lega ya. Tronton JRG sepanjang ini, segede ini, kursinya hanya 23 seat. Oke teman-teman, jadi ini akan standby ya untuk beberapa jam. Istirahat dulu, lalu akan lanjut lagi ke Medan dan Aceh. JRG 2542 dari Adiputro ya teman-teman. Jadi kebanyakan daripada JRG ini menggunakan body dari karoseri Adiputro. Menggunakan 23 seat ya di dalam dengan legrest dan panoramik ya, panoramik. Oke teman-teman, jadi yang mau berangkat ya ke Aceh atau Medan pada hari ini tanggal 14 silakan ya ke loket Pak Kumis. Oke Pak Kumis, masih ditunggu untuk beberapa jam ke depan.